Alvin sama Riri tuh bohongin kita lagi, Pak. Aduh, keterlaluan ternyata. Anak mereka tuh cewek, bukan cowok. Ini Mama tuh kesel banget, keterlaluan banget. Mereka tuh bohongin kita, Pak. Iya, santai aja. Kenapa sih heboh banget? Ih, Papa kok santai aja sih? Kok gak ada rasa kaget atau gimana gitu? Pak? Iya, soalnya Papa udah tahu, Pak. Ma, udah dong. Iya, Papa udah tahu, Ma. Mama jangan marah sama Riri sama Galvin ya. Nah, mereka tuh begitu karena berusaha untuk mengabulkan ekspektasi Mama punya cucu cowok. Ya, mereka tuh gak mau ngecewain Mama. Emang ya, Papa ya. Papa tuh sama aja kayak Galvin dan Riri. Kesel, nyebelin. Mama gak akan maafin mereka, termasuk Papa. Mama jangan gitu dong, Ma. Mama gak boleh begitu. Hei, sayang. Silakan duduk. Aku udah pesenin minuman kesukaan kamu. Aku juga udah pesenin makanan kesukaan kamu sebentar lagi. Sudah poin aja. Jadi mau bicara apa? Tolong tangannya di jalan. So. Aku... Intinya aku mau baik-baik aja sama kamu. Aku nyesel deh. Aku terpaksa ngelakuin ini. Aku minta maaf kalau kamu sakit hati sama aku. Aku hilaf, Rik. Aku nyesel banget. Kasih aku kesempatan ya. Sudah? Seberapa banyak pun alasan kamu sekarang yang mau kamu ucapkan, dan seberapa besar pun usaha kamu untuk meminta saya kembali sama kamu, udah gak bisa lagi. Saya udah gak bisa kasih kamu kesempatan lagi, enggak. Jangan gitu, sayang. Enggak, saya udah gak bisa. Tadi kamu bilang apa? Hilaf. Ya. Sudah pernah saya maafkan, kamu ulangi lagi. Nyesel? Kayaknya gak kelihatan seperti penyesalan ya. Karena kalau kamu benar-benar nyesel, kamu tidak akan membuat keputusan untuk menikahi wanita lain di belakang saya. Ingat ya, ini udah kedua kalinya selingkuh. Jadi kelihatannya penyesalan itu gak ada. Tidak ada di dalam diri kamu. Cinta banget Rin sama kamu, Rin. Saya tidak peduli.
Mulai sekarang kita formal aja bisa gak ya? Bisa ya? Saya cuma mau kasih ini sama Anda. Tolong ditanda tangan. Saya tunggu. Dari kapan kamu siapin ini? Aku tahu nyiapin ini gak cepet, Rin. Dari kapan? Saya sudah plan. Sejak lama. Saya udah bicara dengan pengacara saya, mempersiapkan surat perceraian ini sejak lama. Sama seperti Anda yang plan sejak lama untuk berselingkuh di belakang saya. Sampai Anda memutuskan untuk menikahi wanita lain, itu kan pasti plan yang sudah sejak lama ya. Kaget. Biasanya kan Anda yang kasih saya surprise. Sekarang sekali-kali saya yang kasih Anda surprise yang sangat besar sekali. Apa ini cukup? Kayak gini, Rin. Jangan. Aku gak mau. Dan aku gak akan pernah mau, Rin. Gak akan. Saya gak ada waktu berlama-lama di sini bernegosiasi sama Anda. Keputusan saya sudah, saya ingin bercerai. Titik. Silakan tolong ditandatangani. Jadi saya bisa pulang, move on. Anda juga bisa balik dengan kebahagiaan Anda sendiri. Enggak, jangan. Tolong ditandatangani. Jangan kayak gini, Rin. Jangan kayak gini dong. Baik-baik sama kamu.
Aku gak mau. Aku gak mau. Lalu apa yang Anda harapkan dari pernikahan kita ini? Apa? Anda berharap saya menerima pernikahan Anda dengan istri baru Anda itu? Aku tahu kamu gak bisa terima. Aku tahu, Rin. Saya tidak bisa terima. Aku akan beresin semuanya. Saya gak mau. Kesempatan Anda sudah habis, Bapak Saka yang terhormat. Saya sudah memberi 1000 kesempatan pada Anda. Enggak. Maaf. Kali ini saya sudah benar-benar tidak bisa menerima Anda lagi. Maaf. Dan saya minta maaf atas keputusan itu. Saya tidak akan mau kembali sama Anda lagi. Enggak. 1000 maaf pun enggak akan saya maafin.